Sekarang aku tahu apa arti merdeka itu. Tanah sewa, air beli, sekolah mahal, kerja budak, sehat mati, lahir dikubur, pipis nyaman, lancar, bayar. Aman, selamat, ditolong, dibela, cari sendiri. Jangan tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negara, tapi tanyakanlah apa yang sudah negara berikan kepadamu. Jangan tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negara, karena sejak merdekanya negeri ini, sejak kakek kita, sejak orang tua kita masih hidup, sampai ke kita sekarang, telah banyak yang diberikan untuk negara ini. Bahkan suka tak suka, terpaksa atau tidak, hari ke hari, uangmu, hartamu, waktumu, kesenanganmu, bahkan keselamatanmu harus diambil oleh negara. Tapi tanyakanlah apa yang sudah negara berikan kepadamu, agar kau bisa berterima kasih, mensyukurinya, lalu berjuang membela dan menjaga negara yang telah mengurus, menjaga dan selalu membelamu. Tapi bila kau tak dibelanya saat kau lapar, saat kau sakit, saat kau butuh pertolongan, saat kau terancam, saat kau dalam bahaya, berarti ada sesuatu yang tengah terjadi pada negara ini. Karena bukan untuk itu negara ini berdiri. Dan kita harus bersama-sama turun mengembalikannya pada tujuan awal negara ini didirikan. Kowe bebas arep ngopo wae, bebas ngomong apa wae, ning golek pangan dhewe-dhewe. Iku negara kanan. Nang negara kiri, komunis, sosialis, kowe tak kei omah, tak kei kendaraan, listrik, banyu tak beresi, ning kemu meneng. Rasa bantah. Nah, ning Indonesia digabung. Kemu meneng ya, Le. Aja ujaran kebencian ya. Mangane golek dhewe-dhewe kana.